Ya, selamat pagi semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini sudah mulai banyak ya, ada 20 orang yang hadir. Kita mungkin tunggu lagi ya, sebentar lagi ini. Mungkin kita mulai 10 ya. Belum 5 menit lagi, kita tunggu aja karena ini banyak yang join lagi. Ya, sambil menunggu teman-temannya ya. Kita mulai jam 10 lewat 10. 2 menit lagi ya. Jadi sambil menunggu ini masih banyak yang masih mau join ya. Jadi kita tunggu aja. Ya, nanti kita apa namanya? Kita mulai jam 10 pas 10 menit ya, 10.10. Ya, sudah 26, 27 peserta ya. Jadi saya rasa kita mulai aja ya. Ini sudah jam 10.09 ya. Kita akan mulai jam 10 lewat 10 ya. Ini sudah 30 peserta ya. Jadi kita mulai aja ya. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam sehat semua. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar? Semoga hari ini sehat-sehat ya. Pada pagi hari ini kita akan
mendiskusikan dan membicarakan ya tentang tema hari ini ya, yaitu Alumni Talk ya, program studi informatika Universitas Bakri mengadakan sesi Alumni Talk dengan judul yaitu Introduction to Computational Linguistic Research. Yang terhormat May Silviana Saputri, Eskom Mkom ya, sebagai pembicara hari ini adalah alumni daripada Universitas Bakri. Salam sehat Kakak May, apa kabar? Ya, salam sehat Pak. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Alhamdulillah ya, kabar baik ya. Oke. Jadi pada saat ini sebelum kita mulai ya, marilah kita sama-sama sebelumnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan nanti ditayangkan melalui YouTube yang saya sampaikan. Ya, kita akan share lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air. Ya, terima kasih. Saat ini kita akan membacakan yaitu CV daripada May Silviana Saputri, Eskom Mkom. Sebentar. Maaf, suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oh iya, iya. Kedengar. Maaf, tadi ada sedikit teknis ya, mohon maaf. Ya, saya bacakan dulu ya, May, sebelum saya serahkan kepada May ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Ya, jadi saya bacakan dulu ya, CV pembicara kita hari ini. Ya, jadi... saya biasanya manggil kakak nih, kakak May ya. Jadi kakak May Silviana Saputri ini lahir di Banyumas 21 Mei 1993 ya. Jadi mengambil sarjana komputer di Universitas Bakri dengan apa namanya nih, GPP ya, GPA atau IPK ya. 33,88. Waduh, hebat nih ya buat adik-adik kelasnya juga nih. Jadi ini cum laude ya. Jadi IPK-nya itu 3,88, hampir 3,9. Ya, jadi kemudian di S2 Master of Computer Science ya
Ini juga dengan kalau S1 itu judulnya Multimodal Sentiment Analysis Instagram Using Cross Media Back of Watch Model ya. Ini juga Pak pembimbingnya Pak Irwan Gunawan PhD dan Guson Kuntakto ya MSc. Kemudian ambil S2 di UI ya Universitas Indonesia dengan pembimbing Mirna Adriani PhD ya dengan IP 3,7 kumlot juga hebat nih ya di UI kumlot ya. Nah, ini juga judulnya Local Language Identification Speech Data Using Acoustic ya, Phototactic and Prosodic Pictures ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang ya, jadi bisa dikatakan ini CV-nya bekerja di PT Jasa Teknologi Informasi IBM ya sebagai developing human resources application parallel development using C plus ya dan ASP.NET ya .NET. Kemudian juga sebagai asisten pengajar di Universitas Bakri ya lab ya termasuk juga database dan advanced database ya. Kemudian di 2015 ini data engineer di Databot ya. Ini juga sebagai media track sistem komunikasi ya, termasuk logical design, physical design, data modeling. Ya, ini juga banyak nih ya, yang dilakukan. Kemudian juga teaching assistant di tahun 2019 di Fakultas Computer Science Universitas Indonesia, yaitu termasuk di dalam lab ya, kemudian mentoring juga ya, yaitu untuk subjek teaching assistant di Big Data Management, Software Quality Assurance, Database System for International Class, Research Method and Scientific Writing, Information Retrieval, Social Media Analytics. Nah, tahun 2019 ini menjadi sebuah junior lecturer ya di Faculty of Computer Universitas Indonesia di bidang research dan community services ya, teaching research ya. Jadi ini di Pusat Ilmu Komputer, Pusilkom ya. Instruktur juga dan juga ini dia untuk di Ministry Communication Informatik ya di Kominfo ya Mei ya betul ya untuk database design programming with SQL subject nih ya oke yang dikelola oleh Kominfo nih ya oke jadi saya rasa ini masih banyak lagi yang harus saya baca ya research publication professional membership dan sebagainya. Kami persilakan aja lah, Temei, untuk waktu dan tempat kami persilakan. Silakan, Mei Silviana. Oke, baik Pak Huga, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen ya, Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Huga atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk Pak Huga dan juga dari Universitas Bakri yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa melakukan sharing session di sini untuk bercerita lebih ke pengalaman saya sih bagaimana menjalankan riset di bidang computational linguistik. Sebelumnya perkenalkan dulu, sebelumnya tadi memang Pak Huga sudah memperkenalkan diri ya, cuma di sini saya sedikit memperkenalkan diri lagi. Nama saya Miss Silviana Saputri, ya saya juga alumni dari Universitas Bakri, lulus tahun 2015 ya. Di sini saya merasa senang karena bisa berbagi dengan junior-junior saya sendiri di jurusan yang sama tentunya. Dan setelah lulus dari Universitas Bakri, saya memang melanjutkan studi di Magister Ilmu Komputer di UI, dan sekarang ini pekerjaan saya lebih ke akademik ya, jadi dosen muda di Fasilkom UI, ya pekerjaannya lebih ke mengajar di kelas, dan juga penelitian. Ya. Jadi apa yang akan saya sharing hari ini adalah lebih ke arah akademik atau lebih fokus lagi ke penelitian, mengalami pengalaman-pengalaman saja yang sudah saya lakukan di penelitian. Nah, di sini research interest saya
Ya, jadi bidang kajian yang saya lakukan itu lebih ke computational linguistics ya. Jadi computer linguistics ini bisa mencakup natural language processing, speech processing, dan juga sign language atau bahasa isyarat. Dan terlepas dari itu, terkadang saya juga melakukan riset di bidang big data dan data science ya. Ya ini contoh aja sih ini waktu saya presentasi paper big data ya, ini tentang big data di Itali beberapa saat yang lalu. Cuma di sini saya tidak akan bercerita banyak tentang riset di big data ya, karena itu mungkin akan lebih luas lagi. Jadi saya akan fokus ke bidang computationalistik linguistik ini yang akan saya share pengalamannya. Jadi jika teman-teman di sini ingin lihat lebih lanjut mengenai proyek-proyek riset yang sudah saya kerjakan, bisa lihat di Google Scholar saya. Dan jika ingin ada pertanyaan, bisa kontak ke email saya. Oke, jadi itu tadi sedikit perkenalannya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai computational linguistics ya, dimulai dari apa itu computational linguistics. Kemudian dijelaskan selanjutnya adalah pendekatan-pendekatan teknis apa yang bisa kita lakukan untuk computational linguistics ini, dilanjutkan dengan task-task riset apa yang sudah pernah saya lakukan ya, dan mungkin ada beberapa contoh yang bisa menjadi challenge untuk teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah bagaimana sih cara untuk memulai riset di bidang computational linguistics ini. Oke, sebenarnya apa sih computational linguistics ini? Ya, jadi sebenarnya computational linguistics itu bukan hal yang baru ya. Di sini aja dari Ralph Disman tahun 86 sudah mendefinisikan bahwa computational linguistics itu adalah suatu studi bidang kajian di sistem komputer untuk memahami dan membangkitkan natural language. Ya, dan mungkin kalau kalian pernah dengar juga istilah natural language processing ya. Jadi ini memang untuk ranah komputer biasanya lebih familiar dengan istilah natural language processing gitu. Apalagi kalau misalnya sudah berbicara di lapangan di industri, itu biasanya lebih familiar dengan natural language processing gitu. Sama di sini saya menggunakan istilah computational linguistics karena secara asosiasi ya, baik di dunia maupun Indonesia, itu lebih menggunakan kata computational linguistics. Jadi di dunia itu ada asosiasi namanya SCL, Association of Computational Linguistics, sedangkan di Indonesia itu ada asosiasi namanya Indonesian Association of Computational Linguistics ya. Jadi di sini lebih banyak menggunakan kata computational linguistics kalau untuk sapanya lebih luas. Selanjutnya natural language itu sendiri apa? Jadi kan tadi computational linguistics adalah bagaimana cara memahami dan membangkitkan natural language. Ya, jadi natural language sendiri adalah bagaimana cara manusia untuk saling berkomunikasi. Ya, contohnya seperti sekarang ini kita kan sedang berkomunikasi ya. Dan berkomunikasi itu tentunya kita ada kemampuan untuk menghasilkan dan mengkomprehensikan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan. Ya, jadi di sini natural language itu tidak terbatas pada teks saja, tapi juga terhadap speech ya. Karena sekarang kita juga berbicara menggunakan speech gitu, tapi bisa juga kita mungkin berkomunikasi dengan orang lewat email, lewat chat, itu lewat teks gitu ya. Dan di sini studi atau bidang kajian yang membahas mengenai bahasa itu sendiri dinamakan linguistik ya. Dan setiap bahasa itu tentunya mempunyai semacam set gitulah ya, punya set atau setidaknya ada leksikon. Leksikon itu adalah vocabulary gitu. Misalnya vocabulary bahasa Inggris itu kan ada banyak ya, mungkin dari subjek ada I, the man dan sebagainya, kemudian verb ada mark, eat, run dan sebagainya. Nah, mungkin kalau bahasa lain misalnya bahasa Indonesia vocab-nya beda lagi gitu ya, ada saya, kamu, makan dan sebagainya. Nah, itu pasti sudah ada di suatu bahasa. Dan juga ada grammar. Grammar itu aturan, kumpulan aturan bagaimana bahasa itu dikomunikasikan gitu ya. Contohnya grammar untuk bahasa Inggris itu kan kalian pasti ada dengar ada simple tense, past tense dan sebagainya. Itu terdiri dari subject, verb dan object. Nah, itu sebenarnya ada aturan. Nah, itu setiap bahasa juga punya. Ya, contohnya bahasa Indonesia ada aturannya, kemudian bahasa Jawa itu ada aturan untuk bahasa ngoko, kromo, dan sebagainya, dan itu
biasanya setiap bahasa punya karakter tersendiri. Nah, terkait bahasa ini, biasanya saat kita ingin melakukan pemodelan komputasinya, biasanya ada beberapa level. Ya, levelnya itu dari fonetik, fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik, dan diskurs. Ya, saya akan coba jelaskan satu-satu. Ya, fonetik ini lebih terkait dengan studi mengenai suara manusia. Ini mah tentang suara ya. Jadi, bagaimana suara manusia terbentuk untuk menciptakan suatu bahasa. Ya, jadi di sini contohnya mengenai artikulasi, transmisi maupun perception. Ya, jadi contohnya di sini adalah bagaimana misalnya suara terbentuk ketika melibatkan bagaimana mulut terbukanya, kemudian bagaimana tekanan di dalam rongga mulutnya atau mungkin jalan pernafasan, dan biasanya juga di sini akan ada deskripsi tentang bentuk huruf ini ya, konsonan atau konsonan atau vokal gitu, dan di sini nanti akan saya contohkan ya. Kira-kira kalau di bidang komputer ini seperti apa nih? Ini mungkin saya nanti akan coba bicara tentang akustik ini. Kemudian ada level yang selanjutnya itu fonologi. Jadi fonologi masih tentang suara ya, suara manusia. Cuma di sini yang dipelajari adalah pattern atau polanya. Ya, polanya ini misalnya berupa fonem. Fonem itu dia ini misalnya pitch itu dia fonemnya itu terdiri atas PHI, TSH, unit terkecil dari suara, itu namanya fonem ya. Di sini saya ada kata pitch, speech, beach, itu fonemnya sama, ya kan? Fonemnya sama-sama belakangnya TSH. Kan kalau secara kalian dengar suara secara pronunciation-nya juga pitch, speech, beach itu kan sama ya. Jadi mungkin kalau bahasa lebih umumnya pronunciation-nya gitu ya. Nah, cuma di sini mereka punya fonetik yang berbeda dari mungkin dari frekuensinya, cara keluarnya suara. Dan itu tadi untuk pengelolaan di suara. Lalu bagaimana dengan teks? Nah, teks di sini ada juga sebenarnya nggak terbatas teks, sebenarnya semua bahasa gitu ya, baik lisan maupun tulisan, itu ada yang namanya morfologi. Ya, morfologi itulah bagaimana cara suatu kata itu terbentuk dan maknanya. Mungkin contoh yang simpel di sini mengenai morfologi adalah mengenai pencarian kata dasar. Ya, kalian tahu misalnya dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal kata ajar. Kata ajar setelah mendapatkan imbuhan bisa dibelajar, mengajar, mengajari, mengajarkan, diajari, diajarkan. Tapi semuanya sebenarnya kata dasarnya sama-sama ajar. Nah, ini proses pencarian kata dasar itu bagaimana terbentuknya, sebenarnya ada istilahnya sendiri ya, namanya itu kalau sudah dimasuk ke ranah NLP atau computer linguistik itu adalah stemming gitu ya. Mungkin selain morfologi, selain belajar mengenai morfologi ini, mungkin ada juga semacam kayak tokenisasi. Tokenisasi itu bagaimana kita memecah kalimat ya, kapan kalimat dipecah satu kata, kapan dia harus dipecah berupa frase. Nah, itu contoh juga morfologi. Kemudian level bahasa yang selanjutnya itu adalah sintak. Sintak itu adalah suatu studi yang mempelajari bagaimana struktur dari bahasa. Jadi contohnya bagaimana sih urutan yang tepat agar bisa menghasilkan sesuai dengan aturan bahasa gitu ya. Misalnya ini untuk kalimat bahasa Indonesia. Ayah bakso membeli saya untuk. Ya, ini kan sebenarnya kalau secara struktur bahasa Indonesia yang umumnya adalah SPO gitu ya, subjek, predikat, objek. Nah, tapi ternyata di sini tidak terurut nih di sini ya. Di sini ada subjek dulu, objek, terus predikat atau verb, baru sini ada subjek lagi. Nah, ini ada preposisi juga di belakang. Nah, ini sintak ini mempelajari suatu bahasa itu strukturnya seperti apa sih gitu. Lalu selanjutnya adalah semantik ya. Level-level semantik ini lebih berbicara mengenai makna dari suatu bahasa.
gitu ya. Misalnya di sini ada kata bisa ular bisa menyebabkan kematian. Nah, di sini sebenarnya kita perlu melihat makna. Bisa yang pertama maknanya apa, bisa yang kedua maknanya apa. Nah, ini contoh dari semantik. Ya. Dan level selanjutnya itu pragmatik. Ya, pragmatik itu lebih ke masalah penggunaan dan biasanya dia melibatkan konteks dan interaksi. Contohnya di sini kita menyenakan udaranya ini ya, sekarang kayak lagi enak nih gitu. Nah, di sini contoh-contoh apa ya, bahasa yang umum, conversation yang umum yang digunakan untuk misalnya bahasa basi mulai berbicara dengan orang gitu kan. Jadi pragmatik itu lebih ke penggunaan. Nah, di sini saya coba perlihatkan ke teman-teman semua ya, perbedaan sintaks, semantik, dan pragmatik ya. Di sini kalau secara kata-kata dia ada tiga kata kan, let's eat grandma gitu. Cuma kalau secara sintak ada perbedaan. Sintaknya adalah di sini yang pertama tidak ada koma, yang kedua ada komanya. Nah, itu secara sintak berbeda, dan secara semantik juga pasti artinya berbeda kan. Kalau yang pertama let's eat grandma berarti kan ayo kita makan nenek gitu. Kita neneknya akan dimakan gitu. Sedangkan kalau yang kedua ada komanya, ayo makan nenek gitu kan, berarti kan ngajak makan. Nah, itu tentu secara semantik artinya beda. Nah, secara pragmatik itu adalah secara penggunaannya. Nah, kalau di sini dalam konteks di sini penggunaannya tentu secara kalau kita berpikir secara logis orang-orang umumnya akan memilih yang kedua kan ya. Ya bisa dibilang mayoritas pasti akan merasa yang kedua yang lebih rasional. Nah, itu adalah contoh pragmatik. Dan level yang terakhir itu discourse. Discourse itu adalah kumpulan dari sentence atau kalimat yang sering coherence. Contohnya di sini ada yang namanya coreference resolution ya. Jadi di sini coreference itu kayak menunjukkan kata penunjuk gitu untuk kalimat yang salingnya menyambung. Jadi di sini Anna is graduate student at UT Dallas. Nah, si ini menunjuk ke Anna love working in natural language processing at the institute. Institutnya di sini menunjuk ke UT Dallas. Kemudian di sini her itu menunjuk ke Anna. Nah, itu ini nama task-nya adalah coreference resolution. Jadi sudah melibatkan banyak kalimat. Oke, itu tadi mengenai level-level pengerjaan di dalam bahasa ya. Selanjutnya mengenai natural language itu sebenarnya ada dua. Tadi kalau pengertiannya kan ada understanding dan generation. Ya, understanding adalah bagaimana ya di sini komputer bisa memahami apa yang di input oleh manusia. Ya, anggaplah di sini chatbot gitu ya. Chatbot mungkin contoh chatbot apa ya, kalian simi-simi ya, mungkin kalian tahu ya simi-simi gitu kan. Misalnya anggaplah di sini chatbot simi-simi. Nah, itu kan kita mengetik sesuatu ke simi-simi, misalnya kata hai, selamat pagi gitu. Nanti kan di sini simi-siminya si chatbot itu akan coba memahami hai, selamat pagi. Nah, berarti di situ dia coba memahami kata-kata itu. Memahami, setelah itu dia akan dari chatbot itu akan coba di belakangnya ada algoritma tentunya. Algoritma itu akan melakukan task selanjutnya itu melakukan generation atau pembangkitan. Jadi kan tadi sudah mengatakan hai, selamat pagi, nanti simi-simi akan membalas iya, selamat pagi juga gitu. Nah, itu saat membalasnya menunggu respon itu disebut memberikan respon itu namanya natural language generation. Nah, dan sini tentunya task ini bukan berarti semua riset di dalam NLP itu harus mencakup semua dua-duanya, tidak ya. Jadi bisa kita ambil yang understanding aja atau generation saja atau mungkin integrasi keduanya. Dan itu sebenarnya hal yang sangat luas gitu. Tapi intinya adalah NLP atau computer linguistics itu adalah memahami keduanya. Lalu kalian mungkin sering dengar ya, apalagi di era-era sekarang ini kalian sering mendengar yang namanya AI. Ya, artificial intelligence itu kayak semuanya sekarang serba AI gitu. Dan
sebenarnya beda kan sih antara NLP dan AI gitu. Jadi bisa dibilang AI atau artificial intelligence itu kan bisa dibilang payung besarnya gitu ya, payung besarnya mengenai bagaimana komputer itu bisa berpikir seperti manusia. Nah, itu adalah AI. Ya, dan AI itu field-fieldnya atau bidang studinya itu masih banyak lagi ya, misalnya dari games. Games itu kalau kalian pernah dengar kayak yang catur apa sih? Catur online. Ya, pokoknya ada robot catur, dia bisa mengalahkan grandmaster catur dunia gitu, tuh ada, itu dibuatnya dengan AI. Itu AI lebih tepatnya reinforcement learning kalau kalian pernah dengar. Kemudian ada mathematical reasoning. Nah, di sini nih yang akan saya bahas di sini lebih ke natural language understanding dan detecting. Kemudian di sini ada vision and image understanding ya, mungkin buat teman-teman yang di informatika Bakri juga mungkin familiar dengan vision dan image understanding karena menjadi mata kuliah pilihan juga kan ya. Di sini mungkin teman-teman lebih familiar dengan vision dan image ini ya. Kemudian ada neural network ya, ini nanti sebenarnya lebih antara neural network machine learning itu sebenarnya adalah lebih ke metode sih. Ya memang dia bagian dari AI, tapi ini bisa juga dijadikan metode untuk task-task yang lain. Gitu. Kemudian ada nanti saya akan bahas ini ya tentang dua ini juga. Kemudian ada expert system, itu seperti kayak contohnya sistem komputer untuk membantu mengambil keputusan, misalnya kayak konsultasi online tapi yang dengan robot gitu ya. Misalnya, "Dok, saya gejalanya ini, nanti robot dokter itu akan menjawab, oh kamu sakit A gitu." Itu contoh expert system ya. Atau mungkin robotics gitu, kalian juga belajar robotics ya, di sini termasuk bidang AI. Nah, nanti metodenya itu juga banyak gitu ya, ada yang menggunakan agent itu tadi yang dipakai buat games, reinforcement learning itu pakai agent. Kemudian ada learning from experience, itu lebih ke machine learning. Ada knowledge engineering, terus ada logical and approximate reasoning, knowledge representation. Ini dalam representation itu lebih kayak ada tuh yang namanya semantik web kalau kalian pengen tahu. Kemudian pattern recognition itu biasanya dipakai untuk ini. Kalau kalian belajar image ya, computer vision, bisa pakai pattern recognition. Dan hal ini juga hal yang menarik ya. Jadi kalian kalau ada minat di sini juga, ini hal yang sekarang sedang tren gitu. Jadi enggak menurut kemungkinan tren-tren yang bagian-bagian lain itu juga menarik untuk diteliti. Oke, dan untuk aplikasinya sendiri ya, untuk NLP, sebenarnya kita sudah banyak berinteraksi sehari-hari gitu. Kayak seperti dari chatbot gitu ya, chatbot, baik itu biasanya di LINE, itu kan suka ada tuh LINE chatbot, simi-simi, atau mungkin di customer service di e-commerce gitu. Lalu ada juga Cortana ya, kalau di Windows itu ada Cortana, di sini Cortana itu inputnya bukan lagi teks ya, tapi sudah suara. Ya kan, suara, dan mereka coba Cortana ya, itu coba untuk memahami suaranya, dan nanti akan, itu understandingnya, proses understandingnya, nanti proses generation-nya adalah dia melakukan apa sesuai dengan perintah kita. Misalnya, "Hey Cortana, open the maps." Nah, nanti dia responnya berupa open the map, itu merupakan proses generation-nya. Bisa juga di sini, machine translation ya, kita sering gunakan untuk Google Translate atau mungkin peringkas teks. Oke, lah selanjutnya kita akan bahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam computational linguistik. Ya, yang pertama yang paling awal digunakan itu adalah rule based. Rule based itu adalah lebih tujuannya itu untuk proses understand and exploration. Jadi biasanya untuk kasus-kasus yang sebenarnya task-nya itu belum terlalu apa ya, didefinisikan dengan baik, kita justru pengen tahu sebenarnya polanya seperti apa sih, pola yang ada dari entah itu dokumen, dari suatu kumpulan dokumen atau kumpulan data suara, kita pengen tahu sebenarnya mereka data ini apaan, pattern-nya seperti apa. Jadi proses masih eksplorasi itu biasanya rule-based, dan biasanya kalau datanya kecil juga lebih baik pakai rule-based ini. Dan dia biasanya performanya tinggi, tapi untuk spesifik. Jadi kalau misalnya kalian domain spesifik, kayak misalnya mengolah data hukum, itu kan berarti kan dokumen hukum. Nah, itu kan spesifik, kayak itu bisa. Misalnya biasanya kalau kalian membuat rule untuk dokumen hukum, ya
untuk dokumen hukum itu kalian bisa punya performa yang baik, tapi belum tentu kalau misalnya digunakan untuk konteksnya lebih luas, dokumen yang lebih luas itu akan menghasilkan yang performa yang baik juga. Nah, itu mungkin salah satu kekurangannya ya. Dan mungkin contoh yang paling gampang itu jika kalian pernah dengar itu dari regular expression. Jadi regular expression itu semacam kita mencari pola dari teks gitu ya, itu ya semua bahasa pemrograman apapun itu, Python, Java apapun itu pasti menyediakan regular expression. Ini contoh paling simpel dari rule based. Kemudian di sini ada machine learning. Ya machine learning di sini saya ada keterangan tambahan tradisional ya, karena sekarang muncul paradigma machine learning lain. Jadi di sini machine learning yang maksudnya tradisional di sini seperti apa? Jadi machine learning intinya adalah dia, kalau tadi rule kan kita perlu definisikan, misalnya kita punya data untuk mengekstraksi informasi dari dokumen apa ya, berita, dari dokumen berita, terus kita definisikan tempatnya itu di mana, terus pelakunya siapa aja, itu untuk mencari pola pelaku itu mungkin dari kata benda, dari kata ganti orang. Nah, itu kita definisikan rule-nya sendiri. Nah, itu tadi rule based. Tapi kalau machine learning, misalnya kita mau mendefinisikan dari data berita itu orangnya mana, terus apa yang dibicarakan, itu bukan kita definisikan, tapi mendefinisikan itu adalah algoritmanya. Ya, jadi algoritmanya itu akan belajar dari sampel datanya itu apa. Makanya dia akan lebih scalable. Ya, scalable karena kita nggak perlu mendefinisikan aturannya manual. Jadi mereka akan ada data masuk, ya kita coba belajar lagi, ada data masuk, coba belajar lagi. Tapi di sini, untuk machine learning ini, kita butuh yang namanya handcrafted feature extraction. Jadi kita butuh fitur untuk mendefinisikan, untuk dia bisa belajar, gitu ya, belajar dari data. Gitu ya. Jadi kan anggaplah, itu ya, kita mau klasifikasikan dokumen berita, kita pengen tahu kategori berita itu apa, misalnya olahraga, terus kesehatan gitu. Nah, untuk bisa membedakan olahraga sama kesehatan, tentu kita perlu lihat isinya kan, isinya apa. Misalkan olahraga pasti membahasnya mungkin tentang pertandingan, wasit, sedangkan kesehatan mungkin isinya tentang COVID, rumah sakit. Nah, di situ dari machine learning ini kita perlu definisikan fitur-fitur apa sih yang perlu, ciri-ciri apa gitu. Fitur tuh lebih ngomongin ciri ya. Ciri apa agar bisa mengidentifikasi mana berita yang kesehatan, mana berita olahraga. Nah, itu ada banyak macamnya. Misalnya break of word itu adalah kumpulan kata-kata ya. Jadi kata-kata itu di kemunculan katanya. Misalnya kayak tadi dalam dokumen berita olahraga pasti kata-kata bola akan muncul lebih banyak. Nah, itu kita hitung frekuensi kemunculannya. Sedangkan di dokumen kesehatan mungkin kata-kata rumah sakit itu muncul lebih banyak. Nah, itu salah satu contoh sederhana bagaimana kita mencirikan suatu dokumen teks. Nah, lebih berkembang lagi tuh tadi secara statistik saja ya, misalnya kata berapa muncul berapa kali, itu bisa juga menggunakan sekarang ini sudah mulai ke arah word embedding. Word embedding itu kita sudah memahami arti gitu ya, misalnya kata-kata sinonim ini nanti dia akan berdekatan dengan kata yang sinonimnya, dia akan direpresentasikan dalam suatu vektor gitu ya, dia belajar dari kumpulan data yang besar, dia akan mengelompokkan sendiri kata-kata yang mirip, dia posisinya berdekatan, terus nanti dia juga bisa mencari antonim, kira-kira antonimnya apa, itu belajar dari data. Jadi sudah memahami makna ya, jadi nanti mungkin kayak tadi yang bisa ular dan bisa dapat itu bisa dipahami dengan word embedding ini. Kalau pakai frekuensi kata ya keduanya dianggap sama gitu. Ada juga fitur OSTEC dan lain-lain tuh banyak ya, bisa kalian explore. Kalau speech itu bisa dari pitch itu kan kayak suaranya itu nadanya seperti apa. Kalau MFVC itu contohnya tuh dari frekuensi suara. Bisa juga dari intonasi dan banyak lah ya. Kalau dari image mungkin bisa dari warnanya atau dari key point, titik-titik poinnya. Misalnya titik-titik poin yang gelap itu lebih apa ya, lebih dense gitu daripada titik yang terang.
Tentunya untuk machine learning, jika kalian tertarik, ini ya, ada banyak algoritmanya, naive bias, supervector machine, logistic regression, neural network, decision tree, dan turunannya. Itu ada random forest, XGBoost, dan lain-lain. Nah, yang sekarang berkembang saat ini itu adalah deep learning. Ya, deep learning sebenarnya neural network. Neural network, tapi dia hidden layer-nya itu lebih dari satu gitu ya. Hidden layer-nya itu banyak. Dan di sini bedanya deep learning dengan machine learning biasa itu adalah di sini automatic feature extraction. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan lagi satu per satu fiturnya itu apa, ciri-nya apa. Jadi akan yang kita masukkan itu adalah bentuk mentahnya. Misalnya data gambar gitu ya. Nah, kita nggak perlu mengekstrak warnanya seperti apa, keypoint-nya seperti apa, tapi kita hanya memasukkan pixel gambarnya. Nanti setelah pixel gambar itu masuk ke input layer, nanti dia akan belajar di hidden layer-nya itu. Jadi otomatis mereka belajar sendiri. Atau mungkin kalau suara ya dari ininya tadi, dari mungkin dari frekuensi, raw frekuensi ya. Dan deep learning ini adalah state of the art ya, maksudnya metode yang memang banyak digunakan di seluruh terakhir, tapi kelemahannya adalah kita butuh data yang sangat besar gitu ya untuk bisa melatihnya. Nah, mungkin untuk jika kalian tertarik, kalian bisa nih ya, CNN, convolutional neural network, terutama bagus untuk data image, data gambar. Kemudian yang sekuensial itu untuk data testing itu ada LSTM, GRU, BLSTM, dan yang sekarang yang recent trend-nya itu lebih ke transformer. Ya, jadi di sini semacam LSTM tapi yang bidirectional. Mungkin kalian bisa explore lebih lanjut di sini. Oke. Okay. Nah, sekarang saya akan coba memberikan contoh kira-kira task-task apa sih riset yang bisa dijadikan yang bisa dilakukan dari ranah ini gitu ya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang mungkin akan skripsi gitu ya. Karena jujur saya juga dulu waktu akan skripsi juga cukup kesulitan juga mencari topik yang sesuai, kira-kira apa sih yang sesuai dengan mungkin apa ya, minat dan mungkin karena saat itu gitu. Itu mungkin di sini bisa menjadi referensi ya. Di sini saya coba tampilkan contohnya. Ini dari saya dulu waktu pas skripsi di informatika dulu. Di sini saya bekerja dengan Pak Irwan ya dan Pak Guson. Nah, di sini task-nya itu sentiment analysis. Cuma di sini sentiment analysis itu multimodal. Jadi dari data Instagram kita ada dari gambar di ekstrak fiturnya, dari teks di atas fiturnya, terus kita pengen tahu sentimen itu seperti apa, apakah positif, negatif, atau netral. Gitu ya. Nah, ini dulu kita menggunakan metode yang sederhana sih ya, menggunakan backward. Jadi di sini backward dari teks ya, jadi kemunculan frekuensi kemunculan kata di teks, misalnya berapa kali, cat satu kali, knit dua kali. Nah, kemudian kemunculan fitur pada image, itu back of word of picture for image, itu juga punya frekuensinya sendiri, distribusi frekuensinya sendiri, bisa dari shape, ya kalau di sini lebih dari shape sih, yang di ekstrak itu shape, bisa juga mungkin dari color-nya, ya masing-masing punya fitur sendiri, punya fitur sendiri digabungkan. Nah, digabungkan, baru diklasifikasikan dengan machine learning, yaitu logistic regression dan SVM. Ini dulu adalah hasil eksperimennya dulu ya. Ini waktu itu saya dapat inspirasi ini waktu skripsi dari mana. Ini sekedar cerita aja, sharing aja. Jadi dulu saya juga waktu skripsi, mulai skripsi juga saya bingung juga sih, aduh mau skripsi apa, belum ada gambaran gitu kan. Dulu juga saya waktu awal-awal masih terbayang bahwa mungkin mau bikin aplikasi, membuat aplikasi, rancang buat aplikasi gitu kan. Cuma setelah itu saya ke perpus di Universitas Bakri, Pustakaan Universitas Bakri, terus saya baca jurnal di situ
jurnal atau magazine, IEEE magazine, saya lupa lah waktu itu menjelaskan tentang opinion mining gitu. Wah, ini apaan nih opinion mining? Menarik nih sepertinya opinion mining gitu. Nah, setelah itu dari situlah saya coba gali lebih lanjut. Oh, ternyata waktu itu tahun 2015 ya, opinion mining atau mungkin istilah lainnya itu sentiment analysis itu sedang cukup booming saat itu. Jadi saya coba gali lebih dalam, baca-baca referensi terkait, dan ternyata oh saya tertarik. Nah, itulah sejak saat itu, sejak dari skripsi saya ini, saya sudah mulai tertarik, oh ini kayak menarik dan pengen saya lanjutkan mengenai bidang ini ya, bidang mengenai bagaimana memproses bahasa ya. Dulu memang di sini tidak murni teks ya, tapi digabung dengan image ya. Pada waktu saya bekerja juga dengan Irwan ya, jadi di sini coba menggabungkan dari image juga ya, jadi datanya multimodal. Oke, selanjutnya setelah saya melanjutkan studi master, saya juga memang dari awal sudah tahu oh saya minatnya ke arah pengolahan bahasa ya. Jadi di sini contoh yang saya kerjakan ini riset yang dipublikasikan di IALP ya, di sini adalah emotion detection. Kalau sebelumnya sentimen itu mengklasifikasikan sesuatu, baik itu teks, image, suara, menjadi positif, negatif, netral. Nah, kalau emotion itu lebih ke arah emosinya apa. Misalnya marah, sedih, cinta, senang, atau takut. Gitu ya. Jadi sini ada datanya dari Twitter. Terus kita akan coba membuat model. Kemudian machine learning apa yang cocok agar bisa memetakan teks ini menjadi memprediksi dia emosinya apa. Ya, di sini tahapannya yang pertama adalah membangun dataset. Ya, di sini saya tekankan ke kalian bahwa salah satu tantangan di dalam pemrosesan bahasa Indonesia itu adalah kurangnya resource atau dataset istilahnya ya. Data yang akan kita olah itu masih susah gitu. Tentunya jika kita membuat dataset itu akan menjadi kontribusi yang penting gitu, memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi di sini sih proses membuat dataset itu dikumpulkan dari Twitter, kemudian anotasi. Nah, ini anotasi juga perlu ada metodenya, perlu ada metode untuk mencari kesepakatan juga gitu. Makanya sebenarnya kadang jika memang pembuatan dataset itu rumit, itu bisa jadi satu publikasi tersendiri gitu ya. Di sini setelah melakukan pengumpulan dataset, baru kita melakukan emosi klasifikasi itu dengan machine learning. Ya, ini traditional machine learning. Fiturnya ada bermacam-macam ya. Tadi ada di sini emotion worklist itu ada semacam kayak kamus gitu ya. Kamus kata-kata marah itu apa? Kalau ada berarti masuk dihitung frekuensinya satu. Ada kata sedih yang di dalam kamus masuk frekuensi gitu. Atau tadi back of word tadi sudah saya sebutkan tadi ya, waktu yang awal intinya adalah menghitung frekuensi kemunculan kata. Kemudian di sini saya sudah coba menggunakan semantik ya, word embedding. Jadi word embedding yang digunakan itu adalah word to fact and fast tag. Jadi intinya adalah di sini kita butuh data Twitter. Ini sekitar saya menggunakan sekitar 1 juta Twitter data, kemudian dilatih menggunakan neural network. Nanti dia akan menghasilkan vektor kedekatan, misalnya antara dog, cat, sama lain, mungkin mereka sering muncul bersamaan, maka vektornya berdekatan. Itu sudah mulai mengerti makna, gitu ya. Jadi mungkin bisa membedakan kata-kata bisa racun dan bisa sebagai arti lain dari dapat, gitu ya. Terus ada juga leksikon yang lain, leksikon sentimen ada beberapa macam, atau emoticon juga. Terus kita juga menggunakan fitur part of speech ya. Jadi part of speech itu kelas kata. Misalnya saya, subjek, noun itu misalnya kayak kursi, terus negasi itu dihitung frekuensinya. Bisa juga kalau di sini kita mendeteksi emosi menggunakan fitur autografik. Fitur autografik itu lebih ke kayak penggunaan morfologi atau struktur katanya. Di sini misalnya kayak jumlah huruf besar, misalkan kalau orang marah gitu, misalnya kan pakainya textingnya itu huruf besar semua, atau mungkin
apa penggunaan tanda seru. Nah, itu bisa digunakan sebagai penanda ciri-ciri gitu ya untuk tiap kelas yang berbeda. Dan ini adalah hasilnya, intinya hasil dari sini adalah ternyata kita penggunaan penggabungan beberapa fitur itu bisa mendapatkan akurasi yang terbaik. Nah, kemudian untuk contoh task di bidang speech ya, kalau speech ini saya lakukan ketika tesis ya, jadi intinya yang saya lakukan di sini adalah di sini ada data inputnya data suara. Nah, data suara ini dia di kita akan tujuannya adalah membangun suatu sistem yang bisa memprediksi suara itu tuh bahasanya apa, bahasanya apakah bahasa Jawa, Sunda, Madura, Minangkabau dan Musi. Dan ini dipresentasikan di iCaksis. Kemudian, nah ini yang tadi kita kan belajar ada fonetik, fonem gitu tuh, gimana sebenarnya kita bisa membangun suatu sistem yang bisa mengidentifikasi suara ini diklasifikasikan ke bahasa apa. Nah, itu kita menggunakan tiga fitur ya di sini. Pertama akustik. Akustik tadi levelnya itu di fonologi. Ya, jadi bagaimana suara terbentuk. Ya, salah contohnya itu adalah frekuensi. Ini yang MFCC sama effector itu basicnya itu adalah dari frekuensi suara. Nah, karena di sini frekuensi suara sudah semacam di apa ya, ditransformasi. Ini mungkin agak sedikit jika kalian ngambil digital signal processing itu kan ya, itu kan ada transformasi Fourier gitu, kayaknya ada transformasi gitu di sini dari MFCC ke time domain. Jadi nanti bagaimana frekuensi suara untuk tiap waktu. Nah, nanti ini MFCC terus dia dikompres, istilahnya dikompres menjadi bentuk yang sih, karena di sini MFCC itu kan dua dimensi. Nah, agar lebih mudah dan juga lebih cepat itu dikompres ya, ini dengan menggunakan istilahnya ada iFactor. Mungkin intinya adalah iFactor itu adalah bagaimana merepresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana. Nah, lalu ada fonotaktik ya. Fonotaktik itu tadi ada fonem. Fonem itu kayak semacam pronunciation-nya. Nah, itu untuk tiap bahasa itu pasti punya semacam ciri khas gitu ya untuk pronunciation. Mungkin kayak Sunda itu kan pasti ada kayak belakangnya itu kada kayak e gitu. Mungkin kalau yang kalian paham ya Sunda itu kan kayak ada belakangnya itu kada kayak biasanya itu ada kata apa itulah e gitu kan. Pokoknya kayak ya seperti itulah itu fonem gitu. Jadi makin di situ dari tiap bahasa itu punya fonem tersendiri. Nah, itu bisa digunakan sebagai ciri ataupun prosodik. Prosodik itu fitur-fitur suara yang berkenaan dengan misalnya kayak durasi. Ya mungkin anggaplah bahasa tertentu ngomongnya cepat-cepat gitu, itu bisa jadi penanda juga, atau mungkin kayak F0 contour itu frekuensi dasar, ya frekuensi dasar, energi itu kayak seberapa keras, ada juga mungkin intonasi gitu, itu bisa jadi hal-hal yang mencirikan suatu bahasa. Nah, setelah itu baru di sini fitur-fitur ini digabungkan ya, ini model penggabungannya itu lewat DNN, deep neural network, terus ya intinya di sini masing-masing diproses di input layer terpisah, baru di concatnya di merge layer sebelum outputnya. Ini mungkin jika kalian tertarik itu, ini mengenai DNN ya, basic dari deep learning. Ini hasilnya intinya adalah penggabungan dari tiga fitur tadi itu menghasilkan performa yang paling baik. Oke, jadi sebelumnya task 1, 2, 3 yang saya sampaikan itu lebih ke arah semantik ya. Jadi kita akan mencari makna dari teks atau dari suara, dia maknanya apa sih gitu, apakah dia sentimennya positif negatif ataukah dia bahasanya apa, kita coba mencari makna. Nah, di sini saya kasih contoh juga suatu teks di NLP yang di level sintak. Kita lihat tadi sintak, kalau kita recall ke definisinya, sintak itu lebih ngomongin tentang struktur ya, struktur bahasa. Nah, ini contoh taksnya itu sebenarnya ini masih ongoing ya, jadi saya belum ada hasil gitu, karena ini memang masih sedang saya kerjakan. Itu adalah menganalisis kata dalam kalimat berdasarkan struktur Bisindo. Jadi ini saya bekerja dengan bahasa isyarat ya, bahasa isyarat Indonesia. Intinya di sini adalah kalimat bahasa Indonesia ya, misalkan
urutan strukturnya adalah subjek, verba, objek gitu ya. Nah, cuma ternyata dalam peragaan kalimat isyarat itu strukturnya berbeda. Ya, mereka punya tata bahasa sendiri. Tata bahasanya itu ada subjek, objek, verba, objek, superverba, atau subjek, verba, objek. Dan itu dan itu juga tidak menjadi acuan gitu, karena biasanya mereka karena berkembang secara bebas, jadinya kayak setiap komunitas orang tuli juga mereka punya semacam, maksudnya mereka bisa mendefinisikan sendiri gitu, tidak ada aturan grammar yang jelas. Nah, jadi di sini karena fasenya itu masih eksplorasi ya, itu tadi karena aturannya sendiri belum jelas gitu ya, bagaimana struktur di bahasa secara itu. Jadi sini lebih pendekatannya menggunakan rule based ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan semua menggunakan machine learning ya, tapi di sini menggunakan rule based berdasarkan postek atau kelas kata. Jadi misalnya kayak kata di mana itu kan di preposition, mana itu menunjuk noun ya, kamu itu pronoun atau subjek, akan to adverb, makan itu verb. Nah, itu kita menganalisis itu dari kelas katanya itu. Jadi kayak subjek, predikat, objek dianalisis strukturnya seperti apa. Nah, itu kita coba mendefinisikan rule itu seperti apa. Ya, kenapa pakai rule based itu tadi? Karena masih tahap eksplorasi dan datanya masih kecil. Karena betul untuk bisa machine learning, deep learning itu datanya besar. Dan mungkin nanti akan dikembangkan juga dengan dependency parsing ya, untuk cari kata yang kata, untuk kata majemuk terutama mana yang menjadi kata utama, kata anak kalimatnya yang mana gitu. Itu contoh di level sintaktik ya. Kemudian task-task lain yang mungkin bisa kalian jadikan inspirasi bisa berupa machine translation ya. Itu machine translation memang machine translation sekarang tuh pendekatannya lebih ke end-to-end deep learning ya. Tapi kalian di sini bisa bermain untuk resources bahasa Indonesia itu masih kurang. Bisa juga untuk task yang lain itu adalah Q&A ya. Q&A itu lebih ke kayak ya tadi misalnya chatbot gitu. Terus juga summarization ya, mungkin ini kalau summarization mungkin ada Rani, itu mungkin suatu Rani atau Dewi ya, itu mungkin suatu saat bisa sharing, mungkin nanti lebih paham ya untuk summarization itu Rani atau Dewi. Terus juga topic detection, jadi kayak tadi tuh contohnya dari kalimat di berita, terus dia topiknya apa, apakah kesehatan atau olahraga sebagainya. Nah, untuk yang sekarang-sekarang itu lebih banyak juga nih, apalagi era-era media sosial, itu kata-kata deteksi-deteksi semacam hate speech, fake news, itu juga sedang tren saat ini. Ini sebenarnya kalau di atas itu lebih ke arah semantik ini ya. Nah, kalau ingin ke arahnya lebih ke sintak ya, jadi struktur mempelajari struktur bahasa, kita bisa bermain di arah part of speech. Jadi kayak menentukan algoritma parts of speech yang benar. Misalnya kita kasih kalimat, bisa menentukan subjek yang mana, objek yang mana, gitu. Kemudian ada juga NER. NER itu name entity recognition. Itu kalau part of speech itu kan mendefinisikan subjek, predikat, objek. Tapi kalau NER itu kita misalnya mendefinisikan lebih ke kayak orang, tempat, gitu. Misalnya dari dokumen berita, orangnya siapa, tempatnya di mana, itu namanya name entity recognition. Atau juga coreference resolution tadi sudah saya sebutkan tadi di awal ya contohnya. Jadi menunjuk, kata penunjuk gitu ya, kalau kata kalimat-kalimatnya itu saling bersambung. Kemudian ada word sense disambiguation, itu lebih ke arah kayak kalau ada kalimat ambigu itu makna yang tepat yang mana. Kayak tadi mungkin bisa ular dan bisa dapat. Nah, itu task-nya sendiri namanya word sense disambiguation. Kemudian ada speech recognition, kalau tadi sebelumnya yang saya sampaikan sebelumnya, contoh yang dari riset saya itu lebih ke speech identification, jadi mengidentifikasi bahasanya apa. Tapi kalau misalnya menggunakan speech recognition itu seperti misalnya tadi Cortana gitu kan, dari kita ngomong misalnya ke mesin, terus mesin itu bisa memahami, oh dia kata-katanya seperti apa. Nah, itu lebih ke speech recognition. Atau kayak bisa juga text-to-speech. Text-to-speech itu adalah dari teks, tapi bisa menjadi suara. Nah, itu contoh task-task yang
bisa menjadi challenge ya untuk kita coba pecahkan. Oke, nah mungkin ini pertanyaan yang penting juga sih, bagaimana kita mulai riset di bidang computational linguistics atau research gitu ya. Mungkin ini terutama untuk teman-teman yang akan skripsi gitu ya. Mungkin kalian juga lebih sudah banyak juga belajar di metode penelitian, bagaimana cara-cara menentukannya ya. Cuma di sini saya lebih spesifik untuk topik di computational linguistics ini ya. Jadi yang pertama tentu ya, kalau jika kita ingin mendapatkan inspirasi topik riset apa, tentu yang melakukan literatur studi gitu ya, literatur studi. Di sini saya coba rekomendasikan untuk bidang ini tuh sebaiknya ambilnya dari mana gitu ya untuk literatur studi. Yang pertama itu dari SCL. SCL itu bisa dibilang yang paling topnya gitu ya, topnya di ranah ini adalah dari SCL, Association of Computational Linguistics. Kalian bisa lihat portalnya di sini. Ini adalah untuk jurnalnya, ada dua, Computational Linguistics sama Transaction of Association of, for Computational Linguistics. Kemudian untuk proceedingnya, jadi dari publikasi di conference itu ada SCL, ini SCL itu juga yang paling besar gitu ya. Itu udah ada EACL, EACL itu lebih ke yang Eropa gitu ya. Kalau yang Asia itu PACLIC, Pasia Pacific, Pasia Pacific Asia gitu ya, Conference on Language gitu. Atau EMNLP, Empirical Method of Natural Language Processing. Nah itu ada beberapa proceeding lain sih, kalian bisa lihat di sini. Di situ bisa dibilang ini adalah salah satu literatur yang paling dipercaya dan reputasinya itu paling tinggi gitu ya kalau untuk di ranah ini, itu dari SCL. Gitu. Kemudian beberapa jurnal atau proceeding yang mungkin bisa dijadikan referensi juga untuk jurnal itu ada SCM Transaction on Asian and Lower Resource Language Information Processing. Jadi ini lebih untuk studi-studi bahasa di Asia yang terutama kayak bahasa Indonesia itu low resource gitu. Jadi resource-nya, datanya itu masih kurang. Nah, biasanya di sini jurnalnya atau mungkin ini dari SCM. Kalau proceeding ini salah satu yang cukup reputable juga itu dari IALP. Ya ini penyelenggaranya itu IEEE, yaitu International Conference on Asian Language Processing. Jadi bahasa-bahasa Asia. Oke, itu literatur studinya. Dan kalian bisa juga cari inspirasi itu dari Sam Eval. Biasanya juga saya juga coba cari di Sam Eval. Jadi Sam Eval tasnya lebih ke arah semantik ya. Jadi dia biasanya setiap tahun pasti ada mereka menyajikan challenge-challenge gitu ya. Jadi kalian bisa ikutan itu challenge-challenge di situ. Mereka menyajikan task-task itu yang paling baru saat ini ya, sedang tren sekarang tuh apa, state of the art-nya tuh apa. Nah itu biasanya bisa buka di Sam Eval ya, misalnya kayak tahun-tahun 2019-2020 terus macam kayak head speech gitu. Terus 2021 saya cuma lihat sekilas sih, mungkin kayak semacam multimodal dan sebagainya, itu kan bisa dapat inspirasi dari situ gitu. Atau jika memang kalian bisa juga menggunakan data dari sana, terus kalian coba cari metode yang tepat, yang baik, itu juga bisa juga dari tas-tas di Sam Eval ini gitu ya. Nah, kira-kira saat literatur studi itu apa ya? Jadi anggaplah kalau misalnya kalian masih tahap belum tahu apapun ya, kalian bisa browsing-browsing di sana, baca-baca jurnal atau proceeding di sana. Nah, nanti mungkin dari sana kalian bisa lihat gitu ya. Kalian tuh fokusnya kemana gitu ya. Jadi di sini kalian harus, tadi kan masih umum ya, kalian bisa fokus di situ apakah mau ke machine translation, sentiment analysis, morphological analysis, dan sebagainya. Kemudian setelah itu, saat melakukan literatur studi ini, harap sebaiknya sih bisa melakukan state of the art analysis atau state of the art ya. Maksudnya ini state of the art itu kayak perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan orang. Jadi kita bisa mencari orang lain sudah mengerjakan apa. Nah, jadi kita bisa menemukan gap di situ. Gap, dan kita bisa menemukan kalau tahu oh, orang belum mengerjakan ini. Nah, itu bisa menjadi kontribusi dan novelty untuk kita. Nah, ini salah satu contoh aja sih, kayak jadi kita saat melakukan baca jurnal gitu, kita jangan baca terus kalau ya udah lupa gitu. Jadi kan baiknya didokumentasikan agar mungkin kalian bisa tahu di sini ya. Ini contoh aja, mungkin isinya lebih baik kayak misalnya riset orang metodenya apa, penemuannya apa,
strength and weakness-nya apa. Mungkin dari weakness ini bisa kita jadikan kesempatan untuk membuat kontribusi baru gitu. Nah, ini kalian mesti juga sudah belajar juga ya untuk di metode penelitian. Nah, mungkin secara spesifik untuk yang saat ini trennya itu di computational linguistik atau NL itu di mana? Yang pertama di multilingual. Jadi sekarang problem-nya itu udah bukan satu bahasa lagi ya, tapi multilingual. Misalnya ya kayak machine translation, artinya inputnya bahasa apa, outputnya bahasa apa, tapi itu mungkin nggak cuma sekedar machine translation ya, mungkin kayak sampai ke search engine atau apa, bahasa apa, keluarnya apa. Nah itu sekarang trennya di situ. Kemudian transfer learning. Transfer learning ini lebih ke kayak, biasanya ini lebih populer di ranah computer vision ya, tapi sekarang sudah mulai ke arah linguistik juga. Jadi kan itu tadi masalah mengumpulkan data itu butuh tenaga, waktu, biaya yang besar. Nah, transfer ini bagaimana kita memanfaatkan data yang sudah ada. Nah, kita belajar dari data yang sudah ada, lalu diimplementasikan, diadaptasikan ke data kita. Nah, itu mungkin kalian bisa cari tahu. Dan yang cukup tren sekarang ini juga transformer. Transformer intinya adalah arsitektur dari neural network. Ya, arsitektur neural network lebih tepatnya bidireksional sih. Di sini namanya transformer, kalian bisa cari tahu aja. Di sini transformer ada yang BERT ya. Language representation-nya bisa berupa BERT, ada juga ELMO. Nanti ini yang sedang tren saat ini sih di sini. Nah, ini sebenarnya tantangan utamanya itu kalau kita melakukan riset di bidang NLP Base Indonesia itu adalah resource. Resource ini terutama dataset ya, datasetnya belum ada, maksudnya terbatas, atau language resource itu misalnya kayak tools-tools untuk melakukan post-taking, tools-tools untuk melakukan morphological analysis dan sebagainya itu masih kurang dibanding mungkin bahasa Inggris gitu. Jadi di sini akan menjadi kontribusi yang besar jika kita bisa membuat ya melakukan construction dataset atau corpus gitu. Jadi ini tantangan besar di sini justru ini sih dataset. Oke. Okay. Dan jika kalian tertarik, kira-kira resource-nya itu ada apa saja? Di sini ada beberapa saya list ya. Contohnya di sini ada beberapa GitHub yang melist kira-kira resource di Indonesia tuh ada apa aja? Ada korpus mungkin, korpus berita, korpus Twitter. Nah, itu sudah ada yang mengumpulkan di GitHub atau mungkin kalian bisa buka juga bahasa.cs.ui.ac.id. Nah, lalu ini kan mengenai resource bahasa Indonesia. Nah, anggaplah kalian pengen coba-coba, udah mulai coba-coba, misalnya melakukan sentiment analysis atau apa, kalian bisa coba beberapa tools di sini ya. NLTK itu berbasis Python, jadi kalian bisa coba install NLTK. NLTK itu bisa melakukan proses dari dia memecah kata sampai post-taking itu sebenarnya cukup lengkap NLTK. Terus ada juga SPACY, ya. SPACY itu lebih ke arah industri biasanya yang pakai ini tujuannya lebih industri, SPACY. Bisa juga mencoba GenSim. GenSim ini dia lebih digunakan untuk mentrain word embedding. Itu misalnya kayak kita pengen tahu kedekatan suatu kata gitu ya. Itu kita perlu melatih dari data teks yang besar. Nah, itu kita bisa melatih dan mengetesnya di GenSim. Nah, untuk yang lainnya mungkin kalian bisa coba Stanford NLP ya. Ini Stanford NLP. Oh ya, mungkin ini juga ya, kalian kalau pengen tahu kayak apa sih yang risetnya maju ya, terutama itu adalah mungkin kalau dari sisi industri Google, kalian coba cari risetnya Google, Facebook ya. Tapi kalau dari sisi akademik, kalian coba Stanford NLP gitu. Bahkan di YouTube-nya juga mereka punya kelasnya tuh dari Christopher Manning. Christopher Manning itu salah satu apa ya yang tokoh NLP yang berpengaruh. Nah, itu ada tuh di Stanford NLP yang mengajar Christopher Manning. Mungkin kalian bisa sambil belajar di situ. Terus mereka juga menyediakan tools-nya juga ya. Ini cukup lengkap. Kemudian
untuk Indonesia itu juga aksara ya. Jadi untuk morphological analysis kayak misalnya kita pengen tahu dari kalimat itu struktur penyusun kalimatnya, subjek predikat atau mungkin dependensinya seperti apa, itu bisa lewat di aksara. Ini untuk teks ya, semuanya untuk teks. Lalu untuk yang speech ya, kalian bisa coba Kaldi. Ya, ini saya dulu Kaldi itu native-nya itu C ya. Nah, mungkin karena saya kurang familiar dengan C, saya dulu coba pakai Python-nya itu pakai ini, Bob Kaldi. Nah, ini bisa untuk speech recognition, cukup lengkap juga. Dan jika menggunakan pendekatan yang sekarang ya, sekarang-sekarang itu yang menggunakan pendekatan deep learning, kalian bisa menggunakan TensorFlow, Keras, PyTorch, dan sebagainya, itu pilihannya sudah banyak. Dan mereka biasanya juga sudah, kan end-to-end ya, end-to-end berarti memang benar-benar fully dependent on neural network. Itu, ya ini tiga, Keras bisa dibilang adalah versi simpelnya dari TensorFlow. Jadi kalau TensorFlow itu masih native, Keras itu sudah coba membungkusnya jadi lebih mudah. Gitu. Tambahan dari manajemen proyek kecuali. Oke, jadi sampai di sini ya penjelasan dari saya mengenai sekilas ya, sini lebih ke sharing session mengenai topik-topik riset di computational linguistics atau NLP. Silakan jika ada pertanyaan. Ya, terima kasih Kakak Mei Silviana Saputri, bagus sekali presentasinya. Ini membuka wawasan kita semua dan juga apa namanya, kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Jadi sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, mungkin bisa di apa nih, share screen-nya di ini dulu biar kelihatan semuanya, Mei. Ah ya, supaya kita bisa saling diskusi. Sebelum kami apa namanya tanya jawab, bisa melalui apa nih kolom chat ya, dan juga di situ ada apa namanya, kita katakan itu daftar hadir untuk sertifikat ya, itu sudah ada apa Google Form-nya, tinggal diisi ya, nanti sertifikatnya akan dikirimkan melalui email ya. Ya, jadi apa, silahkan kami persilahkan memberikan waktu untuk mengisi Google Form di kolom chat ya, untuk acara alumni top ya, yang sebagai pembicaranya adalah narasumber kita Kakak Mei Silviana Saputri ya. Silakan. Oke, ini sangat bagus sekali ya materinya, dan juga sangat bagus ya Mei Silviana Saputri menyampaikannya nih, hebat. Oke, ya. Jadi sebelum saya masuk sesi tanya jawab ya untuk diskusi, mungkin ada baiknya saya memberikan sedikit rangkuman yang sudah tadi disampaikan oleh Kakak Mei Silviana Saputri ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan di awal sesi melalui PowerPoint. Nah, ini Mei, mohon izin di chatting ada kolom menanyakan. Salam, apakah materinya bisa di-share? Bagus sekali materinya, terima kasih dari Nida. Silakan Mei, kalau bisa di-share di kolom chat ya, bisa di-download oleh sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian ya, teman-teman, untuk bahan apa namanya, bacaan ya, seperti itu. Mungkin okay. Nanti di akhir acara ya Pak, saya boleh, perlu waktu boleh untuk mengupload gitu. Siap. Ya, karena nanti kan dibikin dalam apa PDF ya. Iya, jadi silakan nanti hubungi aja Mei, mungkin di Mei bisa kasih email atau apa nanti ya. Boleh nanti akan dikirimkan atau apa dikirimkan aja link ininya Mei, Google Drive. Iya, boleh Pak. Atau apa nanti yang mau download silakan gitu. Ya. Oke, jadi hari ini tadi Mei sudah membicarakan tentang introduction to computational linguistic research ya, di mana di apa namanya ini di pertemuan tadi ya, pertama di slide-nya itu saya menyimpulkan aja sebentar ya sambil mengisi absensi dan juga sambil apa namanya nih sambil mengisi absensi dan juga sambil menunggu ya
siapa yang mau bertanya. Ya. Jadi di awal Kakak Mei sudah menyampaikan bahwa linguistik komputasi adalah bidang disiplin ya yang mengkaji pemodelan bahasa alami. Ya, jadi ini berbasis matematis lah ya atau statistik yang aturan sudut pandang komputasi ya. Jadi komputer dapat dipakai untuk menganalisis bunyi bahasa ya. Demikian Kakak Meya. Jadi pemodelan ini tidak dibatasi pada suatu bidang tertentu linguistik ya, tapi bidang yang bisa dikatakan ilmu komputer, kecerdasan buatan ya, kecerdasan matematik, logika, ilmu kognitif, psikologi kognitif ya, psikologi linguistik ya dan antropologi ya. Jadi tadi juga disampaikan bahwa linguistik komputasi itu dapat digolongkan menjadi apa media penyampaian dari bahasa baik lisan maupun tulisan ya. Tadi ada teks, ada emotion, ada gambar, ada mungkin video dan sebagainya lah ya yang menurut pekerjaan yang dilakukan oleh researchers atau peneliti itu bisa menganalisis bahasa ya, bisa menganalisis pengenalan bahasa, recognition bahasa dan juga bisa pembuatan bahasa ya, artificial atau generation bahasa ya atau bahasa artificial ya, intelligent tadi. Jadi pengenalan percakapan ini termasuk speech recognition dalam membangkitkan sebuah percakapan ya dalam sebuah speech sintesis ya, bagaimana bahasa lisan dapat dimengerti, dibangkitkan menggunakan komputer tentunya. Ya. Jadi memang di bidang penelitian ini banyak dipelajari sekali tadi ya, seperti kompleksitas komputasional bahasa alami ya, mungkin ini bisa juga dimodelkan dengan teori automata, penerapan konteks sensitive grammar ya, machine turning ya, termasuk juga terbatas ini ya, linear bounded turning machine, semantik komputasional, linguistik ya, bantuan komputer dan juga desain pengurai kalimat atau pengelompokan kalimat dalam bahasa alami, bahasa apa terjemahan mesin ya, simulasi dan studi evolusi bahasa dan sejarah linguistik ya, glotoneurologi ya namanya ya. Tadi Mei juga udah menyampaikan, mohon izin tadi sedikit ya Mei ya, itu ada sebentar ini ya, tadi dari saya harus buka lagi nih Mei, PowerPoint Mei tadi ya, karena tadi Mei juga sudah menjelaskan ada beberapa di sini disebut ya domain of language ya, gitu ya Mei ya. Jadi domain of language itu ada phonetics, ada phonology, ada morphology, ada syntax, ada semantik, ada pragmatics dan ada discourse ya, seperti itu. Jadi fonetik tadi sudah dijelaskan oleh Mei apa itu, fonologi juga sudah dijelaskan, morfologi, sintaks, semantik, pragmatiks ya, antara sintaks, semantik dan pragmatiks ya, discourse ya dan juga berbagai artificial intelligent methods ya. Ini jadi banyak nih kalau saya ceritakan nanti nggak habis-habis ya Mei cerita. Mei ini ilmunya sangat tinggi ini ya. Jadi menurut saya lebih baik kita diskusi saja ya. Jadi intinya ini adalah tentang kalau dalam bahasa Inggrisnya ini introduction to computational linguistic research ya. Silakan. Ini kayaknya sudah ada beberapa yang siap dengan pertanyaan. Silakan yang mau nanya dibuka aja mikrofonnya ya. Kemudian kalau memang mau nanya lewat chatting boleh. Silakan. Ya, menarik ya ini Mei ya. Jadi mungkin sambil menunggu ya saya diskusi dengan Mei. Kemarin kebetulan kita juga guest lecturer ya tentang bahasa komputer. Jadi di sana bagaimana bahasa manusia dimasukkan ke dalam bahasa mesin atau bahasa komputer. Nah, inilah sekarang ini banyak sekali bahasa-bahasa yang ya termasuk tadi ya Python, C++ ya dan sebagainya. Dengan banyaknya bahasa menjadikan kita ini waktu di guest lecturer tersebut ya dinyatakan bahwa
kalau bisa seorang programmer itu menguasai 2 atau 3 lebih bahasa. Kira-kira kenapa tuh, Mei? Silakan. Terima kasih. Sambil jadi nunggu ya. Lebih terkait bahasa pemrograman berarti ya, Pak? Waktu itu kebetulan bulan lalu ya, kita mengadakan guest lecture gitu tentang bahasa komputer. Silakan. Oke. Okay. Nah, jadi berdasarkan yang diskusi dari Pak Huga tadi bahwa konteks di sini yang ditanyakan adalah untuk bahasa pemrograman, jadi seperti kayak bahasa Python, Java dan sebagainya. Ya, tentunya kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia komputer ya, ilmu komputer, informatika, sudah pasti ya skill dasarnya itu adalah bisa bahasa pemrograman gitu. Dan saya juga setuju jika setidaknya kita bisa menguasai bahasa pemrograman setidaknya ya 2 atau 3. Tapi sebenarnya mau jenis bahasa pemrograman apapun itu ya, menurut saya basicnya itu adalah sama bahasa pemrograman. Ya, jadi basic pemrograman itu adalah kita belajar tentang variabel, looping, atau mungkin nanti OOP gitu ya. Nah itu saran saya untuk mungkin teman-teman di sini adalah kuasai basicnya terlebih dahulu. Mungkin kalian bisa starting dari, ya terserah sih, mungkin ada yang dari Python, Java, atau C. Mungkin pelajari dulu basicnya dengan matang ya. Lalu jika kalian sudah tahu bahasa itu dengan matang, konsep umumnya OOP seperti apa, nah insya Allah kalian mau coba ganti bahasa ke bahasa lain, nanti ada bahasa baru, misalnya apalagi sekarang tuh bahasa baru tuh muncul banyak kan, ada Go, Golang, Kotlin dan sebagainya. Jika kalian basicnya sudah paham gitu ya, dasar-dasar pemrogramannya, struktur datanya, kalian juga mungkin bisa adaptasi ke bahasa lain dengan mudah. Dan tentunya skill adaptasi itu harus bisa kita miliki ya, karena terutama untuk di industri itu bahasa pemrograman itu selalu berkembang gitu ya. Mungkin kayak kalau sekarang-sekarang mungkin ini lagi booming di industri itu mungkin kayak Golang gitu ya, Golang, Node.js gitu. Nah itu mungkin kalau di kuliah memang tidak diajarkan, tapi di kuliah kalian belajar basicnya, harapannya yang kalian kuasai basicnya dan skill adaptable itu. Jadi untuk bisa kalian nanti kalau udah terjun langsung di lapangan, kalian harus dituntut untuk bisa beradaptasi dengan bahasa baru. Dan ya memang sebaiknya kita sebagai ahli komputer harus bisa menguasai itu, Pak. Ya, bagus sekali ya jawabannya, Pak. Mei ya, Mei Sipriana, makasih ya. Ya silakan teman-teman yang lain ya. Saya hanya membuka apa namanya ini diskusi ya supaya lebih apa, tidak usah khawatir. Silakan. Mungkin ini mau ini Pak Rene. Ya. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Terima kasih Pak untuk kehadirannya. Waduh. Ini menarik sekali topik ya yang dibawakan oleh Mei hari ini ya. Saya melihat ini suatu prospek yang bagus buat terutama untuk pengembangan atau penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, pertanyaan saya kepada Mei, karena ini terkait dengan penulisan karya ilmiah, khususnya dalam bahasa Indonesia, seringkali penulis itu mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya tadi sudah dicontohkan oleh Mei, misalnya bagaimana cara menulis di mana gitu ya. Tadi saya perhatikan di itu adalah preposition ya, kata depan. Kadang-kadang banyak penulis itu tidak bisa membedakan antara kata depan dengan awalan. Gitu ya. Nah, barangkali Mei sebagai narasumber bisa menjelaskan apakah penggunaan dari program ini bisa membantu penulis-penulis karya ilmiah di dalam katakanlah bisa mengkoreksi bahasa-bahasa Indonesia yang kurang tepat penggunaannya. Demikian, Prof. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Rene. Ya, terima kasih, Pak Rene, untuk pertanyaannya. Ya, jadi untuk kasus seperti itu sebenarnya
untuk sistem secara keseluruhan itu bisa dibilang sebagai spelling checker, yaitu sistemnya spelling checker. Jadi bagaimana kita mendeteksi ketika ada kata-kata yang mungkin tidak sesuai aturan, gitu. Yaitu untuk secara sistem secara umum namanya itu. Untuk tekniknya sendiri itu bisa kita breakdown ya. Kalau kita bicara tadi ada level-level dari domainnya itu masuk ke ranah sintaktik ya. Jadi bagaimana suatu bahasa itu strukturnya yang baik dan benar. Nah itu pertama itu bisa kita analisis dari kalimatnya dulu ya. Kalimatnya mungkin dari struktur kalimat mungkin kayak peletakan subjek, predikat, objek itu bisa kita evaluasi ya dengan mungkin penentuan kelas kata atau postek. Ya mungkin di sini kita punya aturan bahasa Indonesia itu urutan posteknya seperti apa. Nah itu dari sisi kalimat, sedangkan mungkin dari sisi kata ya mungkin kayak tadi misalnya contohnya untuk penggunaan kata depan, kata belakang itu kita bisa mengembangkan rule juga. Nah salah satunya mungkin task-nya itu adalah stemming. Ya, jadi stemming itu kayak semacam tadi pencarian kata dasar gitu ya. Jadi kan mungkin ada kata di sebagai kata depan, di sebagai kata awalan gitu. Itu kan sebenarnya dari awal mungkin kita setelah tahu kelas katanya, atau nanti kita cek mungkin stemming gitu ya. Stemming juga aturannya, algoritmanya juga sebenarnya sudah dikembangkan untuk Indonesia. Nah ini dari stemming itu kita tahu, kata dasarnya itu apa. Gitu. Nah itu bisa digunakan untuk pengecekan itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih, Pak Rene. Terima kasih, Mei. Silakan yang lain lagi, teman-teman. Kita masih ada waktu ini, karena sampai jam 12, ya. Ini masih 11.31 menit. Jadi jam 12 kita sudah selesai acara ini. Sambil menunggu mungkin ya, Mei. Tadi dikatakan Mei dalam penelitian Mei itu kan ada sentimen apa positif, negatif, ya netral gitu ya, Mei ya. Itu kan dilihat dari kata-kata atau rangkaian lah komen-komen orang di dalam mungkin bisa Twitter, Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya, ya gitu ya. Nah kalau misalnya tadi Mei bagus juga idenya ya melihat sentimennya itu apakah positif, negatif, tapi dari sisi apa tuh yang gambar-gambar itu ya, senyum, marah, atau apa tuh namanya, simbol ya? Atau kita sebut apa tuh kalau orang kita bilang tuh? Emoticon, Pak. Iya, emoticon ya, emoticon ya. Jadi emoticon itu bisa kita tahu nanti dalam risetnya email itu seberapa besar orang bisa merasa senang, like, ya kan, atau dislike, atau dia itu senyum, atau gimana gitu ya. Nah, kemudian Mei juga melihat bahwa dari sisi gambar, betul ya? Bahwa dari gambar itu bisa juga didapatkan apakah itu apa yang mau disampaikan. Kan ada dikatakan the figure the figure must more speak ya. Gambar itu banyak berbicara, tapi Mei bisa juga mengkomputasionalkan language study itu ya, bahasa gambar itu dalam bentuk research demikian. Nah, bagaimana kalau nanti itu video, Mei? Silakan. Oke, ya Pak. Oke, sebenarnya itu ide, itu kan sebenarnya ide sentimentalis dari gambar itu dulu karena saya di bawah bimbingan Pak Irwan ya dan juga Pak Gusan ya dulu memang. Ya, bagus sekali ya. Ya, itu bagus. Ya itu terima kasih mungkin Pak Irwan dan Pak Guson saat itu untuk idenya. Ini hadir Pak Irwan, Pak Guson terima kasih banyak buat bimbingannya. Cuma mungkin ini pembimbingnya nih. Terima kasih. Ya, dulu pendekatannya masih sangat apa sih dibilang sederhana gitu ya, sangat sederhana benar-benar dari secara statistik frekuensi untuk baik kata maupun gambar gitu. Jadi mungkin sekarang untuk era sekarang tuh lebih berkembang lagi ke arah mungkin ke arah deep learning ya, untuk gambar itu menggunakan CNN langsung dari pikselnya. Nah, itu untuk gambar aja mungkin sebenarnya jika kalian tertarik untuk mengarah ke computer vision lebih ke arahnya sekarang kok tuh ke arah deep learning. Nah, untuk video seperti apa? Ya, untuk video sebenarnya sejujurnya saya belum pernah melakukan riset untuk video, cuma dari rekan-rekan saya ya. Rekan-rekan saya, penelitian saya di beda bidang, tapi mungkin kita sering diskusi bersama.
untuk video itu sebenarnya sama juga prinsipnya ya, menggunakan, terutama untuk yang menggunakan machine learning, prinsipnya adalah kita mengekstraksi fitur dulu. Contohnya, kayak tadi nih, ekstraksi fitur misalnya untuk video, misalnya contohnya itu riset yang sebenarnya itu subset. Tadi saya kan bilang saya sedang riset bahasa isyarat. Itu teman saya yang lain mengerjakan videonya, dengan saya mengerjakan teksnya. Itu untuk video itu mungkin kita bisa identifikasi itu dari misalnya gerakan mulut atau gerakan tangan. Nah, dia itu berupa frame gitu. Kan kita video saya sekarang seperti ini kan berupa frame itu ya, frame gambar pixel-pixel, tapi ada frame-nya untuk tiap waktu dia potongan gambarnya seperti apa. Nah, itu diidentifikasi untuk tiap frame-nya. Tiap frame-nya itu gerakannya seperti apa. Kita ekstraksi fiturnya misalnya gerakan tangan kita ekstraksi mungkin shape-nya ya, dari detik ke detik shape-nya itu misalnya gerakan tangan untuk menggerakkan huruf A. Nah, itu mungkin huruf A itu dibentuk selama 2 detik. Jadi dalam time frame 2 detik itu urutan gerakannya itu shape gambarnya itu seperti apa, itu diekstraksi. Jadi nanti dari sequence of picture itu ditransformasikan ke bentuk vektor ya. Jadi semua yang diolah dalam machine learning itu bentuknya vektor. Jadi itu ditransformasikan, diekstraksi ke vektor. Nah, dari vektor bentuk tangan itu nanti dia akan dilatih di machine learning juga. Jadi nanti machine learning akan belajar, oh, gerakan untuk tangan A itu urutan vektornya seperti ini, gerakan tangan huruf B seperti ini. Kurang lebih seperti itu, Pak, untuk video. Jadi mungkin nanti untuk yang misalnya kayak video orang marah gitu, mungkin dia bisa dilihat dari tangannya mengepal. Nah, itu diekstraksi itu sequence gambar mengepal itu seperti apa, terus dibuat vektor angkanya, vektor pixelnya, terus itu bisa jadi untuk dilatih di machine learning. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, bagus sekali ya. Itu Mei jawabannya. Hebat ya. Iya. Oke, silakan teman-teman selanjutnya nih, siapa lagi? Ya, ini sangat menarik sekali ya bagi orang-orang di bidang komputer nih. Ini mungkin sahabat saya Ibu Nia Kumala Dewi, silakan Bu, dari tadi udah muncul pertama kali nih. Saya terima kasih untuk kehadiran Ibu Nia Kumala Dewi. Silakan Bu, mungkin ada yang mau didiskusikan. Nyimak aja Pak Hoga. Ya, silakan. Saya masih belum paham soalnya kalau mengenai deep learning ini. Oh gitu ya? Oke. Iya, apa-apa, TI Bu. Banget Pak. Iya. Saya SI. SI Bu ya? Mm-hmm. Jadi sebenarnya bisa juga Mei disampaikan bagaimana dengan sistem informasi hubungannya dengan kita kan informatika gitu ya. Silakan Mei, nggak apa-apa. Supaya nanti Ibu mungkin muncul pertanyaan atau diskusi yang lebih mendalam nih Bu Nia Kumala Dewi nih ke sahabat saya Mei. Silakan. Oh iya. Sebenarnya saya untuk riset sistem informasi agak kurang, misalnya saya agak kurang paham ya. Cuma mungkin dari beberapa panggilan teman saya arahnya mungkin dari sini. Arahnya nanti ke arah mungkin sosio ini ya. Jadi misalnya kayak sosio informatik sekali ya. Informatik gitu ya. Jadi misalnya kayak untuk ranah-ranah hate speech gitu kan. Ranah hate speech itu kan kita sebagai orang informatikanya mungkin membuat model untuk misalnya model seperti apa yang baik, misalnya yang baik untuk bisa memprediksi kalimat itu termasuk hate speech atau bukan, atau fake atau bukan. Itu orang informatika. Tapi mungkin nanti dari SI itu, mungkin dari hasil prediksi itu kan muncul tuh. Misalnya, selain data dari Twitter, mungkin ada data info, misalnya orang itu tinggal di mana, usianya berapa. Nah, itu mungkin, itu kan lebih ke arah sosial demografi ya, kayak umur, tempatnya dari mana. Mungkin dari hasil prediksi keluar, oh, ternyata orang yang banyak menyebar hoax itu orang di domisili ini. Orang yang banyak bilang fakta itu orang di domisili ini. Mungkin itu bisa jadi suatu analisis yang dilakukan oleh orang SI. Ya, benar ya. Tepat banget tuh, Mei. Apa, Geographic Information System, Bu Nia Kumala Dewi, itu yang apa GIS ya istilahnya, Mei ya? Itu ya salah satu contohnya siapa dari arah NLP, hasilnya itu analisisnya yang lebih ke arah SI-nya tuh di situ, Pak.
Jadi lebih kepada informasi yang dalam sistem itu ada informasi yang dimunculkan yang bisa di apa di-riset dalam sistemnya itu ya. Iya betul. Kan kalau sistem itu modelnya banyak ya, sampai kepada berbagai macam lah model sistem informasi itu. Oke, teman-teman yang lainnya silakan. Ya, Rani silakan nih, udah angkat tangan dari tadi. Silakan Rani Suryanto, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya izin bertanya Kak, kan tantangan penelitian di bidang komputasi linguistik itu kan sudah sangat besar sekarang, apalagi mulai banyak bahasa gaul, kemudian salah satu contoh fenomenanya adalah satu kata itu bisa dimaknai oleh beberapa arti. Contohnya bisa, bisa itu kan bisa berupa bisa ular atau bisa mampu dan sebagainya, atau berhubungan darah dengan darah, literally darah gitu. Nah, yang saya tanyakan Kak, bagaimana dengan penelitian di hal tersebut? Apakah saat ini itu masuk ke arah sentimen atau memang merupakan topik penelitian yang berbeda, yang satu kata bisa bermakna banyak tapi tergantung dengan konteks yang berarti gitu. Kasih Kak. Pak. Ya, terima kasih ya Rani pertanyaannya. Kalau kita ngomongin word senses ambiguation, itu konteks secara umumnya, konteks luas. Jadi segala hal yang ada sesuatu teks yang ambigu itu bisa dibilang word sense disambiguation. Itu word sense disambiguation secara umum ya, tadi misalnya kayak kata bisa berkata, bisa bermakna, bisa ular ataupun mampu. Nah, itu secara umum gitu. Tapi mungkin nanti untuk teks-teks yang lebih spesifik, biasanya word sense disambiguation juga muncul. Kayak tadi mungkin di sentimen gitu ya. Sentimen atau sentimen mungkin juga ada kata-kata yang mungkin ambigu gitu ya, misalnya kayak sarkas, sebenarnya dia ngomongnya apa tapi berbeda-bedanya, atau mungkin kata-kata ambigu lain, itu bisa juga. Jadi word sense disambiguation itu lebih umum, tapi nanti bisa masuk ke tas-tas khusus. Nah, itu tadi kalau kasus kayak domain sentimen itu bisa ada kasus kayak gitu, bisa juga nanti ada kasus kayak post-tagging kan kayak memprediksi suatu kalimat, dia kelas katanya subjek, predikat, objeknya yang mana. Nah, tapi ada suatu kasus, misalnya post-tagging, dia itu di-tag dengan dua macam kelas kata yang beda. Nah, itu sudah ada ambigu juga di situ. Nah, itu juga bisa muncul ambiguitas itu adalah kasus post-tagging. Atau mungkin di kasus NER. Misalnya NER itu kan name entity recognition, kita mengekstraksi misalnya kayak tempat gitu ya, misalnya tempat, misalnya kayak gini, NER itu misalnya Sydney itu kalau kita gali informasinya, Sydney itu bisa berarti sebuah kota di Australia, bisa juga Sydney itu nama orang. Nah, kan NER itu sendiri kan mengidentifikasi komponen itu apakah orang ataukah tempat. Nah, itu bisa juga muncul hal ambigu seperti itu. Nah, itu word sense ambiguation juga bisa muncul di kasus NER misalnya. Jadi itu tidak terbatas untuk sentimen, tapi itu payungnya lebih umum gitu, payung besar sebenarnya. Itu Rani. Ya. Baik, Kak. Terima kasih nih Rani Suryanto. Ini juga Rani Suryanto merupakan alumni kita juga ya. Hebat juga nih. Ya, selanjutnya siapa lagi? Silakan teman-teman. Apa itu sebenarnya di chat sudah ada yang tanya, Pak? Oh ya, ya ini di chat ya, Ibu Nia nih. Mungkin bisa linguistik untuk deteksi hadis sahih Hasan Maudaya. Ah, bagus banget nih pertanyaan. Silakan, Mei. Oh, bisa sih, Pak. Bisa. Selama itu tadi ada datanya. Ya, masalahnya kita adalah masalah resource, datasetnya belum ada. Jadi kalau misalnya nanti setidaknya kita tuh butuh data sampel. Misalnya daftar hadis yang sahih itu yang mana, yang Hasan yang mana, yang Maudu yang mana. Nah, nanti kita memodelkan suatu sistemnya, kira-kira mengidentifikasi, oh ternyata kalau yang sahih itu penggunaan kata-katanya seperti ini, yang Hasan seperti ini. Dan saat saya ikut conference tahun 2018 ya, di IALP juga, setahu saya ada juga yang sudah
mencoba hal seperti ini. Jadi memang possible untuk dilakukan. Ibu Unia Kumala Dewi, sangat ini ya, sangat possible ya, sangat mungkin. Ya, nah ini ada pertanyaan lagi dari Nida. Saya ingin, Assalamualaikum Kak Mei, saya izin bertanya lebih detail tentang NER. Itu menggunakan machine learning. Bisa digambarkan teknik atau metodenya? Terima kasih Kak Mei. Oke, ya. NER itu tadi, jadi ya, tasnya itu adalah kita mengekstraksi informasi mengenai dari kalimat mana entity orang, mana entity tempat, mana entity yang lain, kita bisa definisikan itu. Nah, metodenya apa? Ya, bisa machine learning ya. Machine learning bisa supervised, bisa unsupervised. Jadi kalau supervised ya kita butuh data latih. Jadi nanti ada kalimat, kita sudah ada data latihnya. Misalnya, siapa misalnya ya? Misalnya Nida makan di mana misalnya di pasar festival. Nah, itu Nida itu person gitu ya. Pasar festival itu tempat gitu. Itu pertama kita harus melabeli itu dulu. Itu menggunakan machine learning supervised ada labelnya dulu. Untuk tekniknya itu istilahnya menggunakan sequence labeling. Sebenarnya saya tulis di chat aja ya. Sequence labeling. Ini sequence labeling itu task di pada machine learning yang memperhatikan urutan kata. Ya, jadi tadi misalnya kayak labelnya itu tadi Nida makan siang di pasar festival, Nida person makan itu misalnya pub-nya gitu, terus pasar festival tempat itu dilabeli dulu. Nah, itu task-nya sequence labeling. Lalu algoritma yang bisa dipakai itu untuk machine learning-nya mungkin ada CRV. Ya, saya tulis di ini CRV itu conditional random field. Conditional random fields. Ini mungkin bisa cari tahu sendiri ya, itu conditional random fields atau HMM, hidden Markov model. Ya, ini untuk sequence itu hidden Markov model. Atau mungkin kalau yang ke arah deep learning bisa menggunakan LSTM dan variasinya. Variasi LSTM ada RNN ya, lebih tepatnya LSTM, BLSTM dan sebagainya. Nah, itu pendekatan NER menggunakan supervised. Jadi kita butuh data label, tapi mungkin bisa juga ada juga yang sudah mulai menggunakan maksudnya unsupervised, jadi tidak butuh data label tapi lebih ke arah clustering gitu ya. Itu juga ada. Itu mungkin tekniknya yang bisa dilakukan. Ya. Terima kasih banyak nih, Nida ya. Bagus sekali jawaban Mei ini. Mei Silviana ya. Jadi kalau saya lihat dari apa Mei Silviana nih ya, bagus sekali nih. Jadi saya rekomendasi untuk ambil S3 PhD ke Jepang nih. Beasiswa nih. Ya, kayaknya bidangnya udah spesifik ya, sangat apa fokus di bidang linguistik ya. Itu ya. Ya. Oke, silakan. Ada lagi teman-teman yang lain nih? Bapak, punten. Ya, silakan. Tanya ya. Boleh, langsung aja. Silakan, Bu Nida. Bu Nida yang tadi. Saya Nida yang tadi. Ya, ya. Makasih, Kak Mei. Ini apa jawabannya yang tadi mengenai NER. Saya mau bertanya mungkin ini ya, sharing. Mungkin saya kan insya Allah gitu rencananya penelitian tentang semantik analisis. Bukan, mungkin juga karena semantik web sebenarnya. Nah, itu kan salah satunya sebenarnya untuk mungkin tadi dari pandangan Kak Mei tadi salah satunya adalah untuk mensolusikan masalah ambiguitas tadi. Misalnya ada sebuah ini nama tempat atau nama orang seperti itu. Nah, itu dimasukkan metadata dalam data itu metadata semantiknya gitu. Nah, seperti itu. Jadi dalam semantik web gitu ya, untuk data-data web. Ini untuk berfungsi untuk yang mungkin search engine yang menggunakan ini. Nah, tadi kenapa saya bertanya tentang NER itu, karena untuk membangun semantik bentuknya knowledge graph, Pak. Bentuknya knowledge graph yang saling terkait satu data dengan yang lainnya itu
adalah note-note-nya itu adalah entitas gitu ya, atau ini, dan kemudian garisnya adalah maknanya gitu ya, seperti itu kurang lebih. Nah, maksud saya tadi menanyakan tentang NER itu untuk gimana otomatis untuk mengenal itu entity gitu ya. Nah, itu kalau sumber kalau yang unsuper atau supervised itu, atau ini sumber datanya untuk NER itu untuk dalam bahasa Indonesia itu udah banyak ya, Mbak, atau udah lengkap ya, Mbak? Sejauh mana ya, Mbak, ketersediaan bahasa Indonesia di penelitian mengenai ini gitu di NER. Terima kasih, Mbak. Mei, mungkin ya, nanti bisa kontak-kontakan lagi ya, Mbak. Siap. Setelah ini mungkin. Bagus banget nih, Bu Nida, pertanyaannya. Terima kasih, Bu Nida. Sebelumnya saya minta maaf, saya kira tadi sebelumnya itu mahasiswa ya. Maaf, Bu Nida. Apa? Kira... Pengen manggil Kak Mei. Sebelumnya saya kira mahasiswa. Oke, Bu Nida. Oke, sebenarnya... Oke, semantik web berarti bentuknya graf ya, triple RDF gitu ya. Iya. Itu ya, itu memang saya sebenarnya nggak begitu ya, pernah ambil course-nya tapi nggak pernah penelitian, jadi sekedar tahu ya bentuknya triple RDF gitu. Nah, tapi kalau memang lebih ke pertanyaan NER ya, NER itu sebenarnya tadi saya sudah ingin language resource ya. Mungkin lebih ke arah data latihnya mungkin ya, kalau itu kan kita butuh data latih. Sebenarnya beberapa penelitian sudah banyak sih untuk NER. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bentar. Kalau untuk korpusnya saya ini ya, belum tahu apakah ada korpus yang misalnya untuk training. Cuma kemarin tuh ada IndoBird. Bentar, IndoBird. Nah, di sini IndoBenchmark. Nah, ini mungkin Ibu Nida bisa buka ini ya. Di sini ada IndoBenchmark, yaitu sebenarnya di sini menggunakan apa sih, intinya adalah IndoBenchmark ini mereka menyediakan resource atau resource untuk beberapa task di NLP gitu. Kalau tidak salah di sini juga ada ya untuk sequence labeling juga. Jadi mungkin kalau di sini ada 12 task. Mungkin bisa dilihat ya di sini ya di IndoBird ini. Setahu saya memang ada post-taking juga. Maaf, NER ada ya? Ya, ada NER. Jadi mungkin bisa cek di sini. Sepertinya ada resource untuk NER. Terima ya. Kasih, Mbak. Ya, makasih. Makasih, Pak. Makasih, ya, Nida. Makasih. Dan Mei juga makasih, karena waktunya juga sudah habis ya. Jadi mungkin terakhir ditutup oleh Mei, yaitu closing statement. Silakan, Mei. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Hoga dan juga pihak Universitas Bakri yang sudah mengundang saya. Tentunya saya senang ya bisa berbagi dengan Bapak Ibu dosen di sini dan juga adik-adik junior saya ya. Dan di sini sifatnya saya senang juga bisa sharing apa yang mungkin menjadi bidang kajian saya saat ini, dan saya harap sih ini bisa menjadi ini juga ya, mungkin membuka wawasan baik yang mungkin berminat di bidang ini ataupun tidak, untuk mungkin bisa mencoba untuk memulai riset di sini mungkin, atau mungkin jika memang ada yang tertarik mungkin bisa melakukan kolaborasi gitu. Jadi saya harap sih bisa memberikan manfaat untuk peserta yang hadir di pagi hari ini, siang hari ini. Ya, terima kasih. Dengan demikian, sesi terakhir kita adalah foto bersama. Kami persilakan untuk membuka videonya, kameranya, untuk kita foto oleh Bapak Reza Gumilang. Kami persilakan Bapak dari Universitas Bakri untuk melakukan foto. Baik, Pak. Silakan, Pak. Mohon dibuka semuanya ya. Ya. Wah, ini ada Ibu Holita Hatta. Selamat datang, Ibu.
Pak Guson ya, dan teman-teman nih banyak juga ya yang hadir, dosen-dosen dan juga alumni ya, kakak kelas dan sebagainya. Ya, silakan minta tolong Bapak Reza untuk ya, mendokumentasikannya. Ya, mau dinyalakan kameranya semuanya? Ya, kami serahkan sesinya kepada Pak Reza, silakan di apa? Di ini aja. Oke, saya foto ya. Ah, boleh. 1, 2, 3. Ya, yang satunya lagi layar ya, sebelahnya. Ya, berikutnya. Ah. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kalau demikian, teman-teman, ya, sahabat-sahabat, para dosen, para praktisi, para senior, para alumni, dan semua saudara-saudari yang kami hormati, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.